Hey guys, mau ngerjain Syacho lagi? Nggak ngerjain orang yang ada di belakang sini. Jadi hari ini kita mau foto apa sayang? Maternity photo. Foto kehamilan ya. Jadi itu biasanya di Jepang tuh, bukan cuma di Jepang sih, di Eropa juga. Kalau ibu-ibu sebelum persalinan tuh pas perut paling gede itu difoto gitu. Jadi hari ini kita mau foto di luar. Kalau foto cuma perut kosong begini, coba sayang kamu buka dulu lah. Yuk. Kalau cuma foto kosong begini, itu kurang menarik. Jadi, kita udah siapin nih, ada tato ya? Tato ya, sayang? Aduh, jatuh, sayang! Jatuh. Maternity tattoo. Nah, ini sebenarnya, itu ya, seal aja ya. Jadi, kalau kita cuci pulut, ya, udah. Oh, kamu ngapain? Bentar. Hah? Ini jatuh. Kenapa jatuh? Aku sealnya udah siap-siapin. Ini nih. Poro. Nanti itu kita tempel di sini. Iya. Kita tempel di sini, terus baru foto. Mm-mm. Ini tato ya, ini bakal hilang ya. Caranya? Caranya harus ini. Harus dibuka dulu. Ya buka dulu. Buka. Mana? Apanya? Mana nomornya? Oh nomornya? Iya. Oh ada nomor nih. Nomornya. Ini nomor apa sih? Oh minggu keberapa gitu? Iya dong. Ntar aku nggak ngerti ini. Yang mana dulu yang ditempel? Bentar. Hah? Yang mana yang ditempel dulu? Anaknya oh iya. Anaknya dulu kan? Tempel di sini. Iya dong. Enggak gimana dia? Sini kayak gini. Kayak gini. Salah atau begini kali atau di sini? Ah, sini lebih baik ya. Tapi bayi kita suka di sini loh. Terus masa begini? Iya, di sini ya. Di sini. Atau ini. Gimana? Jadi ya ke bawah dong kepala. Iya, jadi di sini. Ah, ini bagus juga ya. Ah, begini. Tapi kepalanya. Tapi kalau udah mau ngelahirin sebenarnya di bawah kan? Iya. Sebenarnya. Iya dong. Jadi ini ngegambarin anak kita dari sini gitu aja kali. Oke. Okay. Gimana kalau kayak gini? Iya. Yeah. Nanti fotonya lebih banyak ke kiri apa ke kanan? Sini ya? Enggak, yeah, kamu. Sini. Kamu ke sini. Aku kayak gitu. Oh gitu? Iya. Yeah. Bukan di sini? Bukan sini. Lebih bagus kan? Sini. Di sini? Iya. Yeah. Di sini? Hmm. Beneran? Iya yeah, benar. Atau mau di atas? Kalau mau hadap ke atas harus di sini. Tapi tergantung kamu nanti foto angle-nya gimana. Foto begini dari sini, yeah. Atau foto gini dari sini, yang mana? Dari sini apa dari sini lebih banyaknya? Kayak dari sini, dari sini. Begini kamu berdirinya. Soalnya, sini kan bodinya, milinya kayak gini, jadi ya. Oh yaudah. Arahnya kayak gini lebih bagus udah, deh. Terserah kamu lah. Iya dong. Nih langsung nih, aku buka nih sealnya. Yuk, gak usah bantu. Aduh, ini kuku aku gak ada ini, udah kayak monyet. Nih aku buka ya. Oke. Okay. Tuh. Yuk. Di sini. Beneran? Iya. Mana ya begini? Iya. Beneran nih? Iya. Sekali pakai loh ini ya. Iya. Satu kali pakai loh ini. Iya. Bener ya? Pede aja. Pede aja. Iya. Air. Mana airnya? Iya. Air. Bunga. Hah? Itu sama. Oh, kitchen paper. Oh, sama. Bukan. Kamu mau ngapain? Aku mana tahu air. Aku nggak minum. Mau air. Ini gimana? Yeah, cucu gitu. Ini ya dulu. Iya. Ini dulu. Begini aku basahin nih. Iya yeah, basahin. Basahin dulu. Kamu ngapain? Ya aku nggak tahu. Suruh aku minum. Ya aku mana tahu orang kamu. Tepri. Banyak ya. Tuangin dulu. Bukan. Lagi kamu ribet banget. Oh kelihatan gambarnya udah kelihatan ini. Oh kelihatan. Oh kelihatan. Mantap. Sebentar lagi ini yang kertas itu bisa gelagelah gitu. Bisa. Satu itu kita bisa lepasin. Oh, bisa kita buka gitu kertasnya. Iya. Oh iya nih ada tandanya ini. Emang nih buatan orang Jepang. Oh gitu. Ada tandanya nih. Tuh. Tanda berubah apa? Pas kena air itu ada tandanya. Oh gitu. Beneran ada warna pink gitu. Kamu enggak kelihatan ya? Iya, enggak kelihatan. Iya. Tapi ada sealnya. Bisa kelihatan. Itu udah kebuka itu. Udah buka ya? Heeh. Pas udah kena air langsung kebuka loh. Oh iya. Oh iya. Oke. Ini apa? Ya? Buka begini atau harus dipindah? Oh. Jeng. Udah. Berikutnya? Ini welcome baby. Welcome baby. Mana welcome baby? Ini baby. Ya itu baby. Berarti aku nempelnya? Gimana ini babynya? Welcome baby. Enggak, ini baby. B.
Ini B. Berarti aku begini. Iya, iya tuh. Beneran? Iya tuh. Kalau kebalik aku enggak tahu loh ya. Iya tuh. Terus. Buka dulu tuh sayang. Buka dulu ya. Aku juga. Bantuin aku buka lah. Aku juga ya. Ah. Udah nih aku tempel ya. Oke. Beneran nih? Beneran. Oke. Ini. Udah. Hei. Ini barengan. Tempel aja. Mana? Nah. Sini. Bentar aku yang tempel deh. Okay. Ini welcome nih ya. Welcome. Oh iya ya, benar ya. Takut bingung aku. Ini dua-dua boleh ini. Boleh? Terlalu dekat kali ini. Bentar aku enggak kelihatan loh ini. Posisinya mana yang bagus? Bentar. Enggak, harusnya ini si babynya jauh enggak coba? Sebentar, pegang dulu. Pegang hati-hati. Gitu banget jatuhnya nih. Ah, salah aku sayang. Harusnya ditempel dulu, jangan kasih air dulu. Nanti bagian yang lain tuh semua kena sayang, ditempel aja dulu semuanya. Mana sini? Oh jangan, jangan dulu. Udah ada airnya soalnya. Oh. Sebentar. Tempel dulu ya? Iya, harusnya. Jadi harus aku harus keringin dulu bagian sana. Sawar. Oh, udah. Harusnya. Oh. Sebentar. Aku keringin dulu. Oke. Okay. Kalau ada air jangan-jangan enggak bisa nempel nanti. Oke. Okay. Welcome baby. Kita tempel-tempel dulu aja, sayang. Yang lainnya? Ini apa ini? 2, 3, apa ini? 36 week. Week, minggu. Ini 2 day. 2 hari. 2 hari. Oh. Ini artinya kandungannya udah 36 minggu, 2 hari gitu ya? Iya gitu. Jangan salah ya. Kalau terbari, artinya beda loh. 63. Bentar, aku bingung. Ini gimana nempelnya? Ini harus hati-hati. Coba kamu bukain, sayang. Okay. Gimana nempelnya, ha? Yang mana? Dari mana? Dari 32 3. Minggu lah, ha? Okay. Ini 36 30. Minggu. Bentar, dua loh ini. Iya, makanya. 32 makanya hari. Makanya jangan sampai salah maksudnya. Oh. Ribet deh. Ya, harus satu-satu. Oke. Okay. Okay. Ih, cakep sih. Ini 3. 3. Berarti tempelnya gimana? 36. Oh, kamu sayang. Oh. Aduh, hati-hati ya tuh. Gimana tuh? Enggak, 3 itu kan begini. Iya. Oh iya, berarti begini. 36. Berarti aku taruhnya di bawah sini aja. Iya, di bawah. Di bawah aja, benar kelihatan kan ya? Kan taruh di bawah, jangan loh. Oh, jadi di mana? Udah enggak ada tempat loh. Oh gitu. Gini aja. Sini. Oh, di bagian sini aja. Iya. Kan taruh di bawah waktu kita foto enggak kelihatan. 32 minggu, 2 hari. Gini aja berarti ya. 32 minggu. Oh, 36 minggu. Sorry. Sini aja ya. Beneran nih? Iya. Oh. Oke, lanjut. Iya, 6. Aduh, ribet banget ini. Oh. Oh, mana? 6 itu berarti nulisnya begini ya, bener ya. Takutnya nanti ribet, sayang. Kalau terbari 9 loh. Iya, makanya. Week. Bentar. Oh. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Pembantuin. Ini? Ya, D. Ini D. Sudah ribet banget ya tulisannya ya. Aku nggak ada kukunya, sayang. Baik, 2. Hati-hati. 2 hari. 2. Kalau tempel ini jadi begini, oke. Oke, lanjut. Lanjut. Nggak mau bilang. Kamu cuma pegang aja ini. Ayo, mana cepetan? Ayo. Sisanya? Ayo. Ini? Ini hari. Hari, oke. Sudah? Bentar. Oh, ini kalau dikasih air jadi gampang ya? Oh, lepasnya, gitu? Bener sih. Kasih air dulu. Sabar ya sayang ya, sabar ya. Papa lagi ini nih, lagi nyiapin ini. Supaya bagus fotonya nanti. Sabar. Semua orang kayak gini gak orang Jepang? Iya, sekarang lagi corona kan? Jadi orang-orang gak keluar. Lagi ngetren begini maksudnya. Apa udah dari dulu ngetrennya? Jadi ya maternity foto di rumah lagi tren. Lagi ngetren foto di rumah. Iya. Yeah. Tapi kita bukan foto di rumah loh. Iya. Yeah. Oh, cakep sih. Cakep? Bagus kok. Ayu sayang, udah papa tungguin. 32 minggu 2 hari. 2 hari. Ini bayinya lucu loh, pas banget ini. Bentuknya ke bawah gitu ya. Soalnya udah mau ini. Sebentar lagi mau keluar kan? Nah, perutnya gede banget. Cakep banget. Gak ada love gitu ya sayang ya? Oh, hati-hati sayang.
Ayo sayang, kita foto. Foto. Ya, kurang yuk. Belum, baru 36 minggu. Oh iya ya. Sayang. Oke. Okay. Itu cakep lah. Udah, mana bagus ya. Ini hati-hati loh ya. Enggak tahu aku. Ini gimana? Kalau kena aku enggak tahu ya. Hah? Aku enggak tahu. Enggak usah ya mungkin. Enggak usah aja. Hah, kita hati-hati aja takutnya nanti kena lepas lagi. Bagus sih? Bagus. Bagus ya. Yish. Ayo kalau gitu kita langsung aja keluar foto. Keluar foto. Kalau gitu kita langsung aja keluar foto di luar. Gimana sih bahasa Indonesia? Nggak tahu. Oke, kalau begitu kita langsung aja foto di luar, oke? Let's go.